depan. Sambil enggak? Beneran dikit. Kelihatan emang. Tunggu bentar. Sudah Koja. Oh, udah aman. Udah. Oke, udah bentar dulu. Yes. Nah, apa nih? Kita mau apa nih? Iya, Pak Ustaz, seperti apa sih supaya buat Natali dan penampilan yang baru sekarang? Ya, tidak bisa dibenarkan membuka hijab itu sebuah kesalahan. Ya, itu satu dosa ya yang tidak seluruh ulama sepakat. Cuman buat netizen saya beri sedikit nasihat saja ya. Ketika kalian melihat ada orang yang fitur, orang lagi lemah iman, lagi punya masalah, lagi terjatuh, orang terjatuh itu jangan diketawain. Jangan dibunyi, didoakan saja, didoakan. Dan memang itu dosa yang kita nampak, dosa orang lain yang nampak di mata kita. Tapi ini kan berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Jadi kita ini sebuah pendosa nih, sesama pendosa dilarang saling menghina. Ya, sesama pendosa harus saling mendoakan saja, saling memberikan motivasi. Natal itu mu'alaf, dia sedang dalam keadaan lemah iman, lemah ilmu. Ya, jadi ini semua terjadi karena kesalahan kita orang Islam. Ya, ketika kalian melihat mu'alaf, mu'alaf itu pun berhak atas zakat, saking pentingnya. Aslah ke-8. Sehingga saya tanya, siapa ustaz-ustazah yang mendatangi? Tidak ada kan? Nah, jadi ketika dia lepas hijab, dia wajar mungkin karena imannya lemah, ilmunya lemah. Ya, dan tidak ada hubungannya dengan masalah pernikahannya dengan Kang Sule. Nah, cuma kemarin sempat saya tanya, kenapa dulu berhijab? Nah, dia bilang karena cinta. Mesti bagus diminta kan, bukan cuma dakwah penting. Katanya dakwah sebagai untuk calon istrinya, keluarga pengen kalau mau serius berhijab. Cuman kekurangannya waktu itu kurang ditambahin dakwahnya aja, meluruskan niat. Karena niat itu bisa berubah di tengah atau terakhir. Maka saya ingatkan semua teman-teman yang berhijrah, kalau kalian berhijrah mau pakai hijab, pakailah karena Allah. Luruskan niat sebelum, sedang, dan setelah. Nah, bye-bye istighfar. Ya. Jadi buat Natali banyak-banyak istighfar. Gak usah cari dalil pembenaran, minta maaf saja kalau ada orang yang merasa dikecewakan. Ya, sudah. Beliau pertama nelpon, pertama maaf Ustaz, jadi maaf Ustaz. Beliau pertama istighfar, ya Ustaz aku malam nangis kok, aku tahajud, doa, minta sama Allah, curhat juga sama Allah. Dan dia bukti kalau dia tidak mencari panggung dengan bukti, dia tidak mau menemui wartawan kan. Dia tidak mau diundang ke podcast manapun, kan bisa aja dia bisa timing momentum untuk dapat nama. Tapi karena dia menganggap ini adalah sebuah kelemahan, bukanlah sebuah hal yang harus dibanggakan, jadi dia bilang, aku gak mau. Maka waktu itu dia bikin story lagi, terima kasih Ustaz. Aku banyakkan juga, ternyata kalian gak cari aku. Padahal aku cuma mau tabayun aja. Mau tabayun, betul gak Natali meninggalkan Islam? Kan gosipnya gitu, Natali aku gak masuk akal. Karena seingat terakhir ketemu, Natali memperkenalkan adiknya yang baru masuk Islam. Jadi adiknya masuk Islam dan Natali dakwah sama dia. Akan posting yang seksi-seksi. Aku cuma mau lepas hijab yang sementara. Nanti mudah-mudahan insya Allah pasal lagi. Dan nanti kalau ada yang salah-salah tau, figur langsung. Sementara artinya kegalauan di garis bawahnya sementara. Insya Allah mudah-mudahan. Kegalauan apa sih yang sempat dirasakan tadi? Covid itu ya udah jadi rahasia umum lah. Kan anaknya sakit, dia punya ini semua. Dia merasa kesedihan lah, gak ada yang kan lah. Sebetulnya kita nggak perlu masuk ke yang ada apa. Nah, maka insya Allah dengan kejadian ini kemudian Natali kita makin semangat belajar agama. Nah, kemudian nanti kita memutuskan lagi untuk pakai lagi istiqomah sampai mati. Ada penyesalan nggak sih Ustaz? Hanya dia tuh. Tapi sedekat apa sih Ustaz sendiri? Enggak, ada aku yang telepon, bukan Natali yang telepon, aku yang telepon. Aku yang kaget ya, bukan karena aku merasa bersalah aja, karena sempat ketemu. Jadi kita sempat janjian mau ketemu juga, mau ngobrol-ngobrol, ternyata aku sibuk juga dakwah. Pas Ustaz nelfon, apa yang diobrolin? Minta maaf ya, kemudian dia bilang, tidak kejalanan, dia bilang enggak ada gitu. Pokoknya urusan ini, urusanmu dengan Allah. Siapapun yang mau berhijab, pakailah karena Allah. Ataupun membuka hijab, urusanmu dengan Allah. Kita sebagai orang luar dari diri orang yang kita nilai, komentarnya baik-baik. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Insya Allah semua akan jadi baik.
Tapi ada terlihat penyesalan dan mungkin ya pastilah. Sedih hancur ketika harus membuka hijab. Ya Allah, mudah-mudahan segera berhijab. Tapi memang mau lagi ada niatan untuk. Ya pastilah. Iman itu kan hati itu bolak-balik kan. Hati orang tuh kadang lagi lama sedih. Ya, semua kita pasti ngerasain itu kan. Kalau lagi naik iman tuh kayaknya surga depan mata tuh. Pas lagi drop, wah pengen masuk neraka semua. Pokoknya neraka aja lah kayaknya keren gitu. Iman tuh begitu. Kata Nabi kan iman umat akhir zaman. Kadang pagi beriman, sore hilang imannya. Kadang sore beriman, pagi keluar. Begitu. Betul. Nah kita kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu imannya stagnan, gak naik, gak turun. Tapi kalau manusia, kadang naik, kadang turun. Itu masih bagus ya. Kadang ada, kadang gak ada. Itu masalahnya. Tapi sebelumnya kan Natali juga belajar dengan iya, dia berteman sama Yogi. Insya Allah lah, insya Allah semua akan baik. Kalian doakan nih, jutaan orang doakan dia. Satu doa orang diterima jadi kehijab lagi. Assalamualaikum, aku janji sama Dr. Richard. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang, makasih. Siap. Ya.